Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Salam sehat, salam Indonesia maju, penuh semangat. Yang saya hormati Bapak, Ibu, tamu undangan dan seluruh peserta Tour de Gayu 2021 yang saya sangat banggakan. Pohaba, Hana Keber. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga kita dapat hadir bersama pada kegiatan Tour de Gayu 2021. Salawat dan salam selalu saya limpahkan, haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat-Nya nanti di yaumil akhir. Saya ingin menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan komunitas Road Bike Aceh selaku penyelenggara Tour de Gayu yang tetap semangat dan optimis untuk membangkitkan kembali industri pariwisata dan ekonomi kreatif melalui penyelenggaraan event ini. Rekan-rekan yang berbahagia, industri event merupakan salah satu sektor yang paling terdampak akibat pandemi COVID-19. Penyelenggaraan event harus mampu terus berinovasi, beradaptasi, serta berkolaborasi agar event dapat berjalan sesuai dengan protokol kesehatan berbasis CHSE secara ketat dan disiplin serta nyaman bagi semua. Salah satunya adalah dengan penyelenggaraan event Tour de Gayu 2021. Saya berharap event ini dapat ikut mempromosikan destinasi yang dilalui oleh trek balap sepeda. Kuliner-kuliner khas Aceh seperti kopi gayo, masam jeng, dan makanan tradisional lainnya. Maupun produk UMKM yang dapat dinikmati para wisatawan dan para peserta event. Hal ini diharapkan dapat mendorong pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah. Rekan-rekan yang berbahagia, sebenarnya saya sangat ingin langsung menjajal trek Tour de Gayu ini. Menyusuri pegunungan dan kebun kopi di Kabupaten Bener Meriah dan mengelilingi Danau Lut Tawar di Kabupaten Aceh Tengah. Tentu ini akan menjadi salah satu trek sepeda yang sangat menantang bagi para peserta. Semoga event ini dapat terselenggara dengan sukses serta kedepannya mampu dilaksanakan secara rutin dan dihadiri oleh peserta dari domestik maupun internasional. Selamat balap sepeda, semoga menikmati pemandangan yang indah dan selamat menikmati keindahan Tanah Gayu. Tetap sehat dan jangan lupa untuk tetap disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.